Sayur adalah bahan makanan yang baik dikonsumsi. Ini karena sayur punya banyak kandungan gizi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, tidak semua orang menyukai sayur. Contohnya, seperti anak-anak. Tidak jarang, anak-anak menolak makan jika di piring mereka terdapat sayur. Padahal, sayur punya peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Di video ini, kamu akan mendapatkan beberapa tips untuk menyiasati agar anak-anak suka makan sayur. Tapi, sebelum itu, like dulu video ini, subscribe ke YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Itu juga pada saat usia sudah besar tuh biasanya ya, setelah usia 2 tahun lah sudah mengenal bahan makanan tuh biasanya anak-anak paling malas makan sayur-sayuran karena emang rasanya nggak enak. Nah, untuk mensiasati biasanya itu dijadikan olahan. Misalnya kita bikin bola-bola ikan atau bola-bola daging yang bakso gitu ya. Nah, itu di dalamnya kita sisipkan sayuran. Jadi misalnya dari 500 gram daging, sayurannya kalau bisa 1:1, 500 gram sayuran, 500 gram daging. Dan kalau bisa sayurannya itu dimasukkan berbagai macam warna ya. Jadi warnanya lebih banyak warna, itu akan lebih banyak kandungan gizi yang berbeda fungsinya yang dapat diserap oleh tubuh bayi tersebut. Misalnya untuk vitamin A, untuk kekebalan tubuh, untuk antioksidan, kemudian untuk tumbuh kembang anak tersebut bisa didapatkan dari misalnya dari brokoli, dari wortel, kemudian dicampur juga dengan kacang hijau misalnya. Karena kacang hijau itu sendiri selain ada proteinnya juga mengandung karbohidrat, jadi di situ sudah lumayan lengkap. Kemudian dia ya, dibikin nugget atau dibikin bola-bola, itu nanti tergantung dari kreativitas si ibu, kira-kira seperti itu.